Aktiviti menyelongkar tong sampah bagi mencari bahan lusuh oleh individu termasuk warga asing menyebabkan kelewatan kerja pemunggahan sisa domestik itu. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dr. Alias Razak berkata aktiviti penyelongkaran sampah juga menjadi punca utama sisa domestik itu berselerak sehingga menyebabkan berlakunya kelewatan urusan membersih dan mengangkut sampah. Katanya prosedur operasi standard SOP ditetapkan untuk aktiviti mengangkut sampah oleh kontraktor adalah 15 minit bagi setiap tong sampah. Dr. Alias yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Tunggal berkata berdasarkan aduan penduduk, kegiatan menyelongkar sampah dipercayai dilakukan warga asing pada waktu maghrib dan subuh. Katanya warga asing yang terbabit dalam kegiatan menyelongkar tong sampah mencari bahan yang boleh dikitar semula dan dijual kepada syarikat. Sementara itu, tinjauan selama 3 hari bagi mengesan kegiatan penyelongkaran sampah terdiri daripada warga asing sejak Isnin lalu berjaya menemui seorang warga asing sedang memunggah bahan buangan terpakai untuk dijual. Warga asing yang sedang memasukkan bahan buang terpakai ke dalam guni untuk dijual mendakwa sudah mendapat kelulusan mengambil sampah dalam tong. Bagaimanapun, warga asing berusia dalam lingkungan 40-an itu bergegas melarikan diri dengan motosikalnya selepas petugas pembersihan meminta menunjukkan surat kelulusan seperti didakwa.